Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fandi Tri Cahyono di pusat jual beli kendaraan mobil bekas Jawa Timur. Ini saya tawarkan satu unit mobil New Vios Gen 2 asli tipe G, bukan limo taksi ya. STNK asli G. Ini sudah generasi yang new facelift. Ini pajaknya hidup. Ini bukan platnya. Platnya tetap plat DK, nanti pajak sama STNK baru. Nah, kondisi gembreng. Warna biru, STNK biru metalik. Cakram depan belakang. Ya, beret pemakaian. Kendaraan mulus terawat. Kenceng, bodi kenceng itu. Nah, kenceng. Ini cakram depan belakang ya. Kalau Vios tipe G, perbedaannya seperti itu, yang lebih mencolok. Ini lampu sudah facelift. Jadi ada garis-garisnya. Gembreng. Sudah ada sensor parkir, sudah ada. Tuh, kenceng. Kanan kiri kenceng. Nah, kenceng. Full gembreng. Biru metalik, birunya cinta. Jadi jangan khawatir kalau kondisi sudah tidak ada bekas nabrak. Masih gembreng. Nah, ini interiornya. Konsol box. Nah, konsol box ada, ini USB, ini out, memang asli tipe G. Terus ini tape aslinya. Itu kilometernya. SRS airbag, ini konsol box air sebelah kiri, power window, stainless chrome pegangan pintu, ini tombol steer, tilt steer, retract spion, ini kontak 2, spion lipat. Dari dalam bisa, dari sini bisa. Nah, otomatis lewat kontak juga bisa. Untuk interior belakang seperti ini, udah sangat terawat, tidak kotor. Tempat minum atau pegangan. Interior rapi, bersih. Jadi jangan khawatir kalau kondisi beli dari saya sudah tinggal make. Oli, servis-servis semua baru semua sudah. Jadi tidak ada yang kurang mobil ini. Ini saya videokan lagi panas ini. Barusan tidak panas. Nah, ini rapi, utuh. Jadi gak kocar-kacir. Ada semua. Mulai rendeng lagi. Nah, ini dalamnya. Utuh. Untuk kondisi interior utuh. Plafon yo bersih, terawat. Bodi kenceng. Tidak ada bekas nabrak. Terawat. Ini saya bandrol harga 90 juta rupiah. Aki baru, aki mesin ini halus, terjamin sudah.
mobil gak ada bekas nabrak, gak ada. Karena saya tidak menawarkan mobil bekas nabrak, mau dipakai pribadi, mau dijual beli juga, gak akan kecewa wis. Kondisi keseluruhan utuh. Ingat, antara limo taksi dengan Toyota Vios G sangat jauh perbedaan harganya. Jadi saran saya, daripada beli limo, lebih baik beli Vios tipe G. Jadi gak perlu upgrade sudah. Untuk masalah harga, ya carilah kita yang harga-harga terjangkau, yang gak perlu mahal, kan ada. Seperti itu. Jadi buat apa sih beli Vios limo bekas taksi itu? Jadi baiknya beli Vios asli tipe G. Itu. Jadi gak perlu upgrade lagi sudah. Jadi memang sudah orsinil dari pabrik asli Vios. Sudah power window, power steering, retrak spion, tombol steer. Yang paling utama cakram depan belakang. Itu sudah. Dalam interior lebih mewah yang tipe G. Jadi serba kain atau bludru. AC ini dingin. Jangan khawatir. Sekian video yang saya buat. Mungkin ada salah kata yang tidak sengaja ataupun disengaja, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.